Bapak Ben Service melakukan tendangan langsung, saudara-saudara. Masih melenceng tipis di Mister Gawang Ipras Kasinas. Nomor punggung 99. Jaga gawang Kaik. Meras 90 Nawan mempertahankan Persib FC. Akbar tarik ke belakang Sanabok. Jonai pendek saja, Akbar yang dituju. Dimas kerja sama pendek Rizal yang dituju. Masih Rizal pendek saja, Dimas. Siti tahun dari Kampung Semangkaan ini, saudara-saudara. Jonai kurang jam matempat dari Jonai. Rizal pendek saja. Lihat curam yang dituju nomor punggung 14. Villa, masih Villa. Acah-acah Villa, pendek saja Dimas yang dituju namun kurang cermat selalu. Umpan dari Villa, Sanahok, Dimas yang saudara melakukan serangan ke ketenangan. Sangat tenang pemain belakang situ Bondo United berwarwanya saudara. Dan serangan yang diberikan ke kanan Dimas, nomor punggung 6 persepuluh 6 FC, Sanahok. Masih Sanahok, pendek saja Villa, Sanahok, Rizal. Melakukan umpan silang Sanapong, saudara-saudara. Siapa yang ditunggu? Digo, Digo, namun kontrol bola yang dilakukan Digo kurang cermat, saudara-saudara. Berapa, Min? Sehingga selamat bahwa situ Bondo United sampai di menit yang kedua babak yang pertama. Inilah Joni, kurang cermat stop bola dari Joni. Digo, predator, saudara-saudara, membangun serangan. Tarik ke belakang, Revas. Inilah M. Amin, pemain Pogja Rumor, anak Islam, Rudy William Kertes, nomor punggung 7, saudara-saudara. Orang yang dituju, berhadapan dengan bola berjumlah 3, saudara-saudara. Ronaldo, tarik ke belakang, Bigo, Tomahawk, Sanahok yang dituju. Aja-aja, kurang cermat terjadi miskomunikasi antara Sanahok dan Rizal. Bola belum ke lapangan, saudara-saudara. Iya. Nomor punggung 87 membangun serangan situ Bondo United. Rizal, masih Rizal, saudara-saudara. Siapa yang dituju? Ancang-ancang kurang cermat kembali umpan yang diberikan Rizal. Tunggu predator yang dituju rupanya situ Bondo United. Iya, mari WA serangan dari titik tengah. Di sana kok terjadi berputar bola. Oh, masih lagi. Hanya menghasilkan tenaga gawang untuk situ Bondo United. Ronaldo memberikan pertahanan yang cukup kuat di bagian sebelah FC. Namun masih selamat gawang situ Bondo United saudara-saudara. Karena diberikan kita ketahui kalau Mas Dodot juara runner up turnamen terbuka jember saudara Bridging kali ini situ Bondo United membangun serangan sangat tenang sekali pemain belakang situ Bondo United. Joni umpan panjang dari Revan dan mesti kaki Revan. Okira terjadi berputar bola dengan M. Amin Gila saudara. Ada di samping Akmal yang dituju striker Persela yang juga tidak mengenal Akmal akan bola ke depan namun tidak ada teman yang menunggu di sana sehingga sia-sia serangan yang dilakukan situ Bondo United saudara. Ipras Kasilas, Ipras Kasilas lambung tinggi gerbang. Siapa yang dituju? Di sana ada Bigo Predator saudara. Rizal, masih Rizal berputar-putar Rizal saudara. Sanabong, masih Sanabong pendek saja. Sabar, kuasai lihat temanmu. Sanahok yang dituju, masih Sanahok, pendek saja. Yang topik dan bahaya, Pan, bahaya, Pan. Tarik ke belakang, Sanahok, pendek saja, gula. Alvar, dua cermat Alvar, saudara. Inilah banyak kecuali tiga, saudara. Yang sudah diperkuat situasi United. Digo! Joni, pendek saja, M. Aji, saudara-saudara. Nomor punggung 89. Bagus. Kurang cermat pengusahaan bola dari Aji, saudara-saudara. Digo Predator, masih Digo Predator. Villa, tembus saja. Kali ini Dimas. Masuk ke tengah, Ronaldo. Masih Dimas.
Sarabong dan Bukit masih Sarabong pendek saja. Bukan das 3 kilo pemain belakang dan menjadi Rizal. Masih Rizal atau Rizal. Dapat ditepis bola. Badak berjula tidak mengumumkan perusahaan perlahanan Situ Bondo United. Revan lempar ke dalam. Ronaldo pendek saja. Revan sudah saja dari sisi kiri berangkat bola kembali. Berbahaya kali ini terjadi kumpul di kebanggaan. Lampung tinggi bola. Ya. Akmal, badak berjula tiga kembali, badak berjula tiga menguasai bola. Kurang cermat kekau bola dari badak. Namun, bola dari sebuah dia ketengah. Arwa tak Sinta pun. Bunda. Wah Sinta. Masih Sinta Wonder United. Sinta wawal itu. Jaga gawang, lakukan ancang-ancang. Dengan kaki kiri saudara, Lampung tinggi terbang. Siapa yang dituduh? Akmal. Nomor punggung 10 masih Akmal dapat melewati Revan. Akmal masih Akmal sangat cermat sekali penguasaan bola dari Akmal. Kandas di kaki Alvar asis yang diberikan Akmal saudara. Revan sangat cermat penguasaan bola dari Kira pendek saja. Rizal bola Rizal saudara. M. Amin menguasai bola tarik ke belakang. Akmal pendek kembali. M. Amin menguasai bola. Masih saudara, terjadi perebutan bola saudara-saudara. Ayo, 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 semangat eh. Lempar ke dalam untuk Situ Bondo United. Tong-tong ya, Go. Bapak berjuang juga. Lempar ke dalam Akmal yang dituju. Masih Akmal, lambung tinggi di depan. Kurang cermat umpan dari Akmal, kandas di kaki Dimas. Masih dengan Situ Bondo United. Proposal diberikan di koordinator yang dituju. Namun kita kasih kaki pemain belakang Situ Bondo United nomor punggung 4. Terjadi perebutan bola. Masih Situ Bondo United. Andes kembali. Kurang cermat umpan dari nomor punggung 18 Situ Bondo United. Rizal, masih Rizal. Dimas yang dituju. Sangat cepat sekali Dimas saudara. Masih Dimas menguasai bola. Melakukan gerakan kupu-kupu tarik ke belakang. Digo Predator. Masih Digo. Oh, kurang cermat penguasaan bola dari Digo. Kali ini Situ Bondo United kembali serangan diberikan pasien dengan FC. Silat Ronaldo yang dituju. Masih Ronaldo menguasai bola. Ambil long. Long ambil. Kita tunggu keputusan wasit. Badak berjula tidak melakukan pelanggaran terhadap Ronaldo. Sehingga wasit memberikan hadiah tendangan bebas untuk pasien dengan FC. Ronaldo kita tunggu apakah tendangannya dambu di bola gawang. Situ Bondo United masih melambung tinggi di atas Mister Gawang Situ Bondo United saudara-saudara. Rupa-rupanya kos dari Situ Bondo United di babak pertama ini memberikan strategi bertahan. Lambung tinggi lewat sangat kok menguasai bola. Acak-acak Rizal yang dituju. Masih Rizal menguasai bola. Langgaran dilakukan Rizal terhadap Situ Bondo United nomor punggung 89. Bila cepat kembali bila. Pendek saja Acik yang dituju. Pendek nomor punggung 89 sangat tenang sekali saudara. Serangannya dilakukan nomor punggung 15. Situ Bondo United saya ini sudah conai. Dapat disobat saudara-saudara. Bapak Gonsalves menguasai bola. Kali ini kembali Situ Bondo United memberikan tekanan. Ada sisi kanan pertahanan persebaya dalam FC. Masih Situ Bondo United. Masih Situ Bondo sudah berbahaya. Dapat diselamatkan bola. Sangat tenang sekali saudara-saudara. Hampir saja terjadi miskomunikasi antara pemain belakang persebaya pada rugat. Namun dapat digagalkan serangan Situ Bondo United di menit yang ke 10 babak yang pertama saudara-saudara. Ini adalah Situ Bondo United. Jangan tidur untuk Situ Bondo United nomor punggung 15. Ancang-ancang di sana sudah ada pada kecelakaan nomor 4. Tembak langsung saudara-saudara. Dimas. Sapu bersih dilakukan Dimas. Kening. Ronaldo. Masih Ronaldo. Johnny. Lalu terjadi perebutan di lini tengah. Dimas sudah berputar bola kembali Dimas. Haji pendek saja.
Jika tinggi permainan Situbondo United sangat tinggi. Up, saja terjadi. Mundur dilakukan gadak berjuang tiga. Dari sebelah Situbondo United. Jadi yang koma ini mas. Nomor punggung 10. Gila. Situbondo United membangun serangan di lini tengah. Hendek saja, Sanapong, sangat dorong. Sanapong, Ratu Vila, tarik ke belakang, Rizal, Sanapong kembali memasang bola, Hendek saja, Revan, masih Revan, Vila, kandas di kaki, M. Amin, inilah M. Amin saudara-saudara, terjadi pertarungan sulit antara M. Amin dan Sanapong di lini tengah saudara-saudara, kita ketahui M. Amin adalah pemain pon Jawa Timur. Inilah Amin, nomor punggung 7, Sanapong. Oh, Fula, masih Fula. Pendek saja. Putih, di atas pistol gawang lemparan ke dalam untuk persemainan FC dapat di dalam bung tinggi gerbang kali ini peluang didapatkan persemainan FC terjadi perebutan bola saudara-saudara bola masih keluar kali ini Dimas sangat tenang sekali nomor punggung 15 ini Situbondo United saudara upset fan kali ini Situbondo United melakukan serangan balik saudara Johnny nomor punggung 8 Johnny dilakukan Johnny siapa yang dituju Papan Gonzalez serangan tembak langsung mengenai pemain belakang Silver 96 FC Revan sehingga tendangan pojok untuk Situbondo United saudara skor kedua masih 0-0 saudara. Aji, hendak saja M. Akmal berubah. Oh, dapat ditebus pemain belakang persebaran FC M. Amin. Setu bola ke belakang dibikin M. Amin. Balik tarik ke belakang. Dapat. Terjadi perebutan bola kembali saudara. Dapat dimenangkan sangat kembali masih pilihan FC Rizal pinggir Ronaldi hendak saja bola yang dituju tarik ke belakang Lelia Jurang Igo Predator Rizal Sarapong aduh telat Conai masih Conai pendek saja di masa yang dituju Aduh ke belakang Villa pendek saja hampir saja menjadi peluang untuk persembahan episode terbaru namun belum bisa dimanfaatkan oleh Digo sehingga tendangan pojok itu pasir kelenong FC Revan jadi eksekutor lambung tinggi diberikan kemudahan ini juga sangat cermat sekali menjaga gawang Situbondo United nomor punggung 47 ini saudara kita Jawa Timur Bapak Gonsalves yang dituju nomor punggung sobat saja saudara-saudara dapat Villa terus Ensel dilakukan Villa tahan bola dulu
Cakura nomor punggung 2 Reva. Ada ke belakang Alvar yang dibuju. Sanabong masih Sanabong. Ini saja kembali Ronaldo. Masih Ronaldo. Bertahan bola. Wei, bola. Ini Ajut berbahaya kali ini terobosan diberikan. Unai. Chonai. Masih Chonai menguasai bola. Melewati pemain situ pula dari nomor 47. Ini saja langsung terobosan diberikan. Kali ini Chonai masih. Handsball. Dilakukan pemain situ pula United. Tendangan bebas untuk Persebaya FC. Pendek saja. Atau pula. Rizal. Oh. Berbahaya kali ini. Pelanggaran. Nomor 28, lambung tinggi ke depan. Itu yang nomor 27, berbahaya kali ini. Tetap langsung. Sangat mudah sekali bagi di proses tendangan dari nomor punggung 87, Situ Bondo United. Ipras Kasilas. Lompat padak, Ronaldo yang ditujuh. Andes di heading. Pada kecuali yang kali ini. Kembali Situ Bondo United memberikan tekanan MAC. Acang-acang MAC siapa yang ditujuh. Milan Juar kembali memainkan bola. Johnny kali ini. Banyak berjuara juga saudara. Ini berita terobosan. Berada oleh Revan. M. Akmal. Nomor punggung 10. Situ pun ada lambung tinggi ke depan. Aduh. Wah, bahaya ini. Aduh. Tembak masuk M. Amin saudara. Namun tembakan M. Amin masih melambung tinggi. Di atas fiskal gawang hampir-hampir saja. Sangat mudah sekali serangan dari persekutuan FC dibaca oleh Situ Bondo United saudara. Ya, lempar ke dalam persekutuan FC. Adi Predator masih di Go Predator. Pendek saja bila dapat dibaca saudara-saudara. Buang. Ya, ada pemain yang cedera. Ada bola di sana. Revan. Mengerang ke sana. Dokter Asari. Ajo Pulon. Angkat jam. Bun punya karen lagi, Bar. Air. Apit Albar tak main. Bun, kalau ada lawan di belakangnya, jangan di depannya lawan ya. Elang di belakangnya, jangan terlalu naik. Ano press sebelas lah. Hey, Bun. Presium saya kau ni tak berapa. Tak boleh lah. Capir aja. Tin marokok malolo namal. Apa dia? Kita kembali ke lapangan hijau saudara. Ada Digo Predator. Pendek saja Situ Bondo United terjadi perebutan bola di lini tengah. Johnny. Pendek saja nomor punggung 87 menguasai bola. Dapat nih. Terhormat sekali penguasaan bola dari Situ Bondo United. Digo. Aduh. Kali ini Ronaldo kurang cermat dalam pengontrolan bola. Ayo lagi. Maldi habis. Pada pencuri juga. Bilang. Striker andalan Persewangi di Liga 3 Jawa Timur. Amin. Mantan pemain klub Jawa Timur, saudara. Luar dari sarangnya, Ipras Kasilas, saudara. Lambung tinggi ke depan. Johnny pendek kembali. Asana Pong yang dituju. M. Akmal. Masih Akmal tembakan. Sangat mempesona saudara. Buat apa lilin kalau ada lampu? Buat apa yang lain kalau ada kamu, Ipras Kasilas.
Situ Bondo United. Riding. Istimewa. Tidak ada peluit. Iya, benar Sanapong yang dituju. Van turun dulu, Van. Mengatur serangan dari Persebaya Nok Evan yang dituju. Masih Revan sangat cepat sekali bergerakan dari Revan. Pendek kali ini. Sanapong yang dituju. Masih Sanapong. Oh, terjadi perputaran bola. Kali ini dimenangkan M Amin saudara-saudara Bung Irfan. Lihat jelas. Ada tangan oke. Ram. Terus Galian Juram. Adalah kurang tembuna. Persebaya FC melakukan serangan balik dari kaki Dimas nomor 6. Dimas terjadi perebutan bola melewati pemain belakang nomor 15. Oh, terlalu tangguh nomor punggung 15 Persebaya. Angkat kiri dari situ Bondo United. Sia-sia serangan yang dilakukan dari Persebaya FC. Kali ini situ Bondo United melakukan serangan balik. M. Akbar lambung tinggi ke depan. Alvar stop data yang cermat dari Alvar. Oh, jelas. Ram. Diego Predator yang dituju. Masih Diego Predator. Masih Sarapong. Ajar-ajar kali ini Sarapong. Turam lagi. Masih Akmal saudara. Asis kurang cermat dari Akmal. Di Liga 3 Jawa ini Akmal. Turam sangat-sangat on fire, saudara. Nggak bisa nggak mana lo Turam nak kok kan gaya. Lah, aneh lah. Oh, jangan penalti. Jalan noko. Jadi miskomunikasi. Aduh, Jonai. Sangat tenang sekali Jonai. Pelajaran dibuka. Iya. Tesbol, Salaman. Sporos Tuhitas tinggi diberikan kedua tim dari baik dari Sumbura United maupun Persebaya Nok Evan. Usia dia plus 2. Pendek saja. Antapun bila. Pendek. Diego Predator yang dituju. Masih Diego Predator. Memasang bola. Melewati 5 pemain saudara-saudara. Diego Predator. Conai. Masih Conai. Pendek saja. David Pila yang dituju. Kalau lalu cepat M. Amin saudara-saudara. Terus. Kita tunggu keputusan wasit. Handsball kurang dilakukan dari Bila. Situ Bondo United. Sorop-sorop ya. Sorop-sorop tadi gua. Hah? Mari mandi aja. Jadi. Di. Jadi. Orang tinggi gua, Bang. Striker. Situ Bondo United. Iya, selamat sore Bapak Elung dari Bataan. Selamat menyaksikan pertandingan sore ini. Inilah M. Amin berhadapan dengan Akbar. Iya, dapat Gulbar, Gulbar. Biasa, Bang. Bahaya, iya, Batun bahaya. Inilah M. Amin, pemain Porja Timur, anak asuh dari Rudi William Gantes. Sore hari ini memperkuat Asyidu Bondo United. Apa lah? Ini di kota ini. Berbahaya kali teman asuh. Namun Dewi Fortuna masih melindungi gawang dari prestasi Las mengenai Mister Gawang. Iya. Permainan yang diberikan Situ Bondo United. Orang seru, ada liga dan apa tadi? Liga berapa ini, Mas? Liga Becak Goes. Oh, Liga Bang Mekar, Heroan Bang BRI. Ada Liga 2 lah. Ini adalah Liga Bang Mekar, saudara-saudara. Kali ini kembali M. Ajib. Masih M. Ajib. Terus dari pengalaman Sarapo. Lampung tinggi ke Panduraya. Landas juga di Albar. Digo lari. Misadi. Digo lari. Sarapo. Pendek saja. Ronaldo. Kembali datangnya bola memang di saudara. Sehingga kandasnya kembali serangan yang dibangun. Para pemain Persebaya Nok Evan. Kali ini serangan balik diberikan. Situ Bondo United. M. Amin. Nomor 27. Datar saja. M. Ajib yang dituju. Masih M. Ajib. Hai Ajib kembali. Oh, saya pengalaman. Kapan Persebaya Nok Evan. Iya lagi. Ope ding mau ope. Ope elang. Buat apa lindung kalau ada yang iya dong. Mau siap ki we. Iya juga. Apa yang kimono sini dia. Terutama posisi. Wah,
Wah, bilo pojok. Aduh. Iya, Mas. Tidak keluar gelu. Jangan pojok. Oh, Zoki, Pak. Satu bola ke heading bola sang cari dari Asana Fortu Bali. M Ajik, situ pondoknya kembali memberikan tekanan, jadi perebutan bola. M Ajik di ke predator, pendek saja. M Johnny, lambung tinggi ke jauh. Di sana lah, berapa ini saudara? Handsball di dalam kotak penalti, dapat dilihat dengan yang nomor punggung 12, Ovan Gonsalves. Menjadi eksekutor, kita tunggu saja. Apakah prestasi Radovac menepis bola? Wakilkan Rudi. Ini sudah dibunyikan, Dumas. Hendek saja, Conai. Kita tunggu saja apakah terobosan nak kurang. Menyamakan kedudukan, iya. Langgaran dilakukan pemain. Silakan edit. Bukan go. Terus ada. Jauhin cuy. Iya. Sanafor. Lambung tinggi terbang. Digo Predator yang ketuju. Heading bola Digo Predator. Frila, bentuk saja. Digo Predator. Masih Digo Predator. Kandas di kaki. Pada percaya tiga. Digo. Ambil go. Terlalu tinggi mengangkat kaki pemain situ Bondo United. Hadiah tendangan bebas diberikan wasit terhadap Persib Bandung FC. Sang ada Digo Predator. Dirayu. Go go, Tina go, cek sahut deh go, Tina go. Pagar sih. Digo Predator, putra hidup dari pemain baru. Dengan kasih dulu, apakah bisa mampu shooting lah go, shooting go. Berikan gol untuk Persib Bandung FC. Digo Predator juga. Masih melecek tipis di sisi kiri gawang dari situ Bondo United saudara bersaja. Tipis. Go, jangan nyaut, go. Area moso, go. Ay. Masih selamat gawang situ Bondo United. Pendek saja, Johnny. Inilah Johnny. Mantan pemain Persibu, Bojonegoro. Bersama dengan Fahmi, dapat dicuri bola. Dapat melewati Rizal. Hendek saja kembali sini mulai berada. Datar M. Amin yang dituju terjadi perputar bola. Masih Ronaldo. Tendes. Dimas. Bila yang dituju Dimas. Ya Dimas sangat cepat sekali bergerak dari Dimas. Ancang-ancang bola Rijal, Dimas. Rijal. Hendek. Bila yang dituju Dimas. Tendes saja. Sangat cepat sekali. Kembali tekanan yang diberikan Persib Bandung FC untuk menyebabkan kedudukan namun masih gagal sama saudara. Bukan Pak Gika Burun lah dok. Ya. Tidak bodoh wasit taya. Tengku cuma dok. Orang gitu. Ya sengat. Bukan ini pemainnya 10 menit terakhir ke lawe aku. Punggung tinggi depan. Nomor punggung 15 yang dituju. Sangat cermat sekali. Stop bola dari nomor punggung 15. Lah. M. Amin. Pemain Persija Timur swing. Kamu harus menebus kesalahan Konai. Sana Bang. Alvar. Rijal bola. Konai kembalikan bola. Alvar itu dulu. Rizal. Capek sudah. Dorongan dia capek. Capek sudah. Habis dia. Nah, itu pada enggak. Tanya enggak. Mau berat tanya malu lu hilau dua wasit tarajan. Ini kalau pai enggak. Conai. Mek tepat langsung ke Manggrib dia. Sana kok. Gol, bantu go. Buru-buru. Gerakan kutu-kutu dilakukan pemain belakang situ Bondo United. Nomor punggung 15. Pendek bola. M. Amin sangat cepat sekali M. Amin. Alvaro itu masih Alvaro bakal suhu. Sangat terburu-buru keputusan yang dilakukan Muhammad Akmal. Lila Akmal striker andalan Persewangi di Liga 3 Jawa Timur. Saudara-saudara, sore hari ini memperkuat si pemain Nadir Revan.
sangat cepat sekali stop bola dari Reva. Lewat Kira pendek masih Reva lewat Diego Predator, masih Diego Predator, sangat tepat sekali Diego Predator, masih Diego Predator, masih Diego saudara, lakukan gerakan kupu-kupu Diego, masih Diego, masih Diego saudara, tarik ke belakang, Revan. Lempar ke dalam untuk situ pun yang racing. Sorolong kadi, gelandang boleh. 0-1, bulat tahu. Badak berjula 3, tarik ke belakang. Situ Bondo United, lambung tinggi di depan. Kandas tinggi curam. Lilit curam. Dapat pula. M. Rizal, kembali. Sanabong. Masih Sanabong. Masih Sanabong, saudara. Ego. Sangat lucu sekali Sanabong, saudara. Dimas Ong. Lambung tinggi di depan. Cona yang dituju. Saya balik ke Situ Bondo United. Dapat dicuri bola. Dimas. Rizal. Siapa yang dituju di sana? Ada dia. Ini saja Ronaldi menguasai bola. Masih Ronaldi. Gerakan kupu-kupu dilakukan Ronaldi. Ronaldo dari Karang Seri, saudara-saudara. Dapat digagalkan. Situ Bondo United, saudara-saudara. Lempar ke dalam untuk Situ Bondo United. Kembali gagal. Akmal. Pendek kembali. Villa. Masih Villa. Dimas. Masih Dimas, saudara-saudara. Lepas dari tengah. Pemain belakang. Situ Bondo United. Dapat ditepis bola. Mending Korea seneng man. Mending ku jiwa tua serbek. Alba. Kembali Chona. Ini mending ku jiwa tua serbek. Mending Korea lah perak lebur man. Dan bini sira. Masih sana bong sura pendek saja Dimas yang dituju. Tekanan kali ini. Tepis bola saudara-saudara. Di sana ada Diego Predator mengasih bola. Diego Predator, masih Diego Predator. Revan. Diego Predator pendek saja. Rizal. Sangat tenang sekali Muhammad Akmal, saudara-saudara, namun daula dapat dikuasai di beli. Lepar ke dalam itu, Persema 6 FC. Sangat gigi sekali, para pemain Persema 6 FC. Untuk mengejar ketinggalan, 0-1 dari Situ Bondo United. Revan, masih Revan. Bola kembali keluar lapangan, lepar ke dalam itu Persema 6 FC. Pemanasan lu. Cih, coba aling-aling telur kali. Lewat pinggir garis. Pemain yang menghangatkan bangku cadangan. Di antaranya adalah Dodot. Pemain yang menghangatkan bangku cadangan Dodot Torpedo. Ramzan Atiti, Abdul Qadir, Kaka, Wira. Ini dia pemain yang baru didatangkan dari Kediri. Terima kasih kepada sponsor Sekawat Motor. Perlu diinformasikan babak pertama telah usai. Di minggu depan tanggal 19-20 Maret 26-27 Maret 2022 di lapangan Raden Sumatera akan diadakan turnamen sepak bola se-Kabupaten Situ Bondo, di mana Panarukan menjadi tuan rumah yang pertama Championship of Situ Bondo pembinaan usia dini usia 10 sampai 20 tahun. Mari kita saksikan anak-anak dan adik-adik kita berlaga mewakili perwakilan sepak bola Panarukan dari klub Persatuan 6 FC dan juga Tekbu FC tentunya di U10 sampai 20 tahun. Kita tunggu saja. Kalau orang ya, kamu jangan bunuhnya. Buang ya pemain kanunya. Buang karena gua. Ong. Kalau Ong, apa gelandangnya kosong.
terlalu jauh. Soalnya Rizal sudah menyerang. Jadi kamu yang jadi posisinya. Sarang ya. Kami jadi dia aja. Ya. Umpan long ah. Jangan beda dia. Galian Juram. YouTube habita de escena. Está de regalo YouTube. Di barisan barat utara di sana ada Mas Yul Erman. Selamat sore Mas Yul. Iya. Mantan pelatih Penerbang Putra Surabaya sponsor lebih. Jangan lupa kepada para penonton yang ingin berbelanja ke Pembangunan, silakan datang ke Pembangunan Kalimantan Jaya 2 di Jalan Bapak Air. Sales antara setawar motor dealer Honda Sidoarjo. Tapi juga main aja. Sampai saya ada mana main bro. Aku lah jauh, main aja. Bola sudah keluar lapangan, lebar ke dalam untuk situ pemain Nehud.
rehat. Terjadi perputaran bola. David Vieira memenangkan. Lakukan bola yang berburu itu. Kartu. Merah-merah, Zed. Merah. Pelanggaran dilakukan pemain belakang Sidoarjo United terhadap striker Persib Bandung FC David Vieira. Di kotak penalti diturunkan oleh Coach Firdaus saudara-saudara. Mengisi lini depan Persib Bandung FC. Sudah ada bentuk gol terima kasih. Berbahaya saudara. Hampir saja sebabkan sedangkan bebas dari David Vieira. Belum Fortuna masih menawar. Kali ini gagal lihat curam. Dapat diamankan. Dapat tambah. Rehat. Sanabo. Masih Sanabo. Pendek saja. Conai. Masih Conai. Kerja Sarwono kuat cermat dari Vieira. Kali ini Sanabo United kembali membangun serangan dari lini tengah. Ketemu siapa, Bang? Pendek saja. Anu PS ketemu siapa Sabto? Segeni Ruari Sabto. Kali ini kembali situ berbola naik ke pembangun serangan. Mengenai pemain Persib Bandung FC lempar ke dalam untuk situ berbola naik. Kembali situ berbola naik. Sangat cepat sekali penguasaan bola dari MAC. Kita ketahui situ berbola naik ini merupakan kumpulan pemain-pemain terbaik situ berbola. Dapat dikirim bola, Dimas terjadi berputar bola, MAC pendek saja, tarik ke belakang, penjaga gawang, sapu bersih, lambung tinggi ke depan, Dibu, oh kurang cermat hidup bola dari Dibu, David Vieira pendek saja, Dimas pendek, kali ini terobosan diberikan, oh pemain belakang Super United melakukan sapu bersih. Masih Dimas, lambung tinggi berbat, sangat mudah dikuasai jaga gawang dari situ bermainnya itu. Unai apa turam? Para penonton tidak berada sedikit pun dari bangku. Karena permainan kedua tim sangat indah untuk juri lapisan saudara. Alvar, pendek saja, Diego Predator, masih Diego. Bahaya kali ini. Lihat curah masih bahaya. Ini Mariana Akmal, tidak masuk. Masih dapat berjata perbuatan sebekan dari M. Akmal. Siapa yang dituju? David Vieira, terlalu lama menunggu dapat bola David Vieira. Pergantian pemain dari Persib Bandung FC. Lihat curam luar masuk Bebe Akibadai saudara-saudara. Ram, ajaran Joko wen mole wen. Pesan yang dituju. Inilah Bebe diturunkan di babak yang kedua. Assalamualaikum, Reva. Stop bola tadi dari Reva. Lambung tinggi kepada David Vieira yang ditunggu. Terjadi perputaran bola saudara. David Vieira masih memasang bola. Rakan kutu-kutu dilakukan David Vieira. Lepas dari belakang pemain belakang. Sudah tekanan kembali diberikan. Karena kita masih menanamkan FC dengan masuknya David Vieira. Mulai di sini saudara. Kita tunggu saja apakah Persib Bandung FC dapat menyamakan kedudukan dari ketinggalan pesan satu dari Persib Bandung United di babak yang pertama. David Vieira menjadi eksekutor. Lambung tinggi berbah. Kali ini Amin menangkan bola. Bebe Antibadai. Coba Be. Unai Be. Kelas. Bebe. Antisipasi
hadir saudara-saudara. Sehingga bola yang masuk ke dalam sebetulnya itu sudah menunjukkan satu sama saudara-saudara. Sangat seru sekali pertandingan sore hari ini saudara-saudara. Baik persembahan FC maupun Sibonda United saling duel dulu. Sangat sekali ini Sibonda United waktu 15 tangan serangan. Kali ini Bebe Ati Badau. Tidak sia-sia Bebe Ati. Masin! Memberikan keberuntungan untuk persembahan FC. Perempat, kembali pergantian pemain dari kubu persembahan FC. Aap masih menggantikan Conai. Inilah Aap, putra kebanggaan Kilen Utara, saudara-saudara. Ed Akmal yang begitu dapat dikelilingi, David Pira masih dapat Pira, pendek saja. Nota Torpedo yang dituju masih dapat Torpedo, pendek saja. Kembali dapat Pira yang dituju masih dapat Pira, terlalu lama mengganggu. Nota Torpedo masih dapat Torpedo, saudara-saudara. Kontes di kaki yang lain. Bola terjadi kembali dibuka dalam satu pemain United, namun masih dapat dikuasai dengan dalam satu pemain United. Kali ini kembali satu pemain United. Kenny. Sangat cepat sekali kuasaan bola dari Johnny. Hal ini MAC pendek saja. Tortus menunggu serangan kesempatan untuk FC Lampung Tenggara. Bebe Adi Badai kembali mengemankan bola saudara-saudara. Dan tadi berputar kembali serangan kali ini buat kesempatan untuk FC. Bola tadi dia ditunggu, namun bola terlalu cepat. Kembali kalian di situ menang United. Apakah serangan dari sisi kiri dapat dikili bola kembali. Bisa melalui FC melakukan serangan terlalu tajam. Terobosan yang dilakukan Sarabong Dimas yang dituju, namun bola terlalu cepat. Tendangan gawang untuk situ Bondo United saudara-saudara. Itulah penjaga gawang situ Bondo United. Masuk ya raja. Kubur bola. Lampu tinggi terbang. Kembali dengan Sarabong. Namun bola liar keluar lapangan lebar ke dalam untuk situ Bondo United. Masih situ Bondo United. Masih sudah dimenangkan kembali tapi biasa bersama Dimas. Masih Dimas sangat cepat sekali. Terjadi miskomunikasi antara Dimas dan Bondo Torpedo. Kali ini situ Bondo United Wamat Amin pemain pun jauh di kursi bersama Emami Lampung Tinggi gerbang. Kandes di kaki Aap saudara-saudara. Alias persembahan FC melakukan serangan balik. Aap masih Aap pendek saja. David Pira pendek saja kembali Dimas yang dituju. Lempar ke dalam bentuk persembahan FC. Masih persembahan FC. Aap Lampung Tinggi gerbang. Satu bersih saja. Tidak mau mengambil resiko pemain nomor punggung 4 situ Bondo United dengan menghibing bola keluar lapangan saudara-saudara. Lempar ke dalam kembali diberikan. Kali ini setiap penjuru untuk persembahan FC. Kita tunggu saja apakah tendangan penjuru ini dapat diberikan satu bola yang menjadi sebuah gol. Jabol Revan jadi eksekutor. Adalah tak ya nubai keluar dari Persewangi. Aap gaji kali ini dapat ditangkap dengan mudah di jaga gawang situ Bondo United. Berubah-ubahnya saudara-saudara. Ancang-ancang bola kembali dikuasai Revan. Terjadi perebutan kembali. Bebe Anti Badai saudara-saudara kembali mengemankan bola. Revan tarik ke belakang. Aldar lebar ke samping Aap yang dituju. Masih Aap tergerakkan tanpa bola dari pemain persembahan FC. Dimas yang dituju masih Aap saudara. Bola sama pendek saja. Bila sapu bersih situ Bondo United kembali kali ini berbahaya. Akbar, Akbar masih Akbar sebenarnya dapat dimenangkan saudara. Wira-wira saja Dimas yang dituju kali dapat dituju bola saudara. Tidak ada gelap-gelap yang berarti bagi hasil. Kali pendek situ Bondo United. Jadi masih situ Bondo United sudah terjadi perebutan satu lawan satu minggu. Bola keluar lapangan, lempar ke dalam untuk situ Bondo United. Kembali kali ini Majid berbahaya kali ini terbuka bola yang berbahaya. Terjadi kemudian gawang. Apa masih bola satu bersih dilakukan. Bila siapa yang dituju? David Bila kali ini
terjadi perebutan bola saudara. Lempar ke dalam untuk persembahan FC PB Ati Badai saudara-saudara. Lambung tinggi ke depan. Babak terbuka yang ketujuh. Sangat mudah sekali bergerakkan persembahan FC M. Amin. Inilah M. Amin sebagai OP. Bisa ke M. Kembali gol terjadi di menit yang ke-10 babak yang kedua. Terobosan yang sangat cantik diberikan Muhammad Amin. Pemain penjaga nomor punggung 7 terhadap M. Akmal tidak disia-siakan saudara-saudara. Dokter Asari, Dokter Asari, panggilan Dokter Asari. Ya, masih dari saudara Akmal ini masih sangat banyak saudara-saudara. Di mana Muhammad Akmal saat ini sedang jadi pemain Persewangi Liga 3 Jawa Timur saudara-saudara. Dalam sampai saudara ini mencetak 2 gol untuk City Football United saudara-saudara. Berkat asis dari Muhammad Amin nomor punggung 7. Ya, jangan khawatir sudah ditangani Dokter Asari Muhammad Akmal. Inilah kita kembali ke lapangan hijau. David Pura pendek saja Diego Predator yang dituju melalui serangan balik yang sangat cepat. Situ Bondowo United memberikan tekanan menjadi sebuah gol untuk Situ Bondowo United saudara-saudara. Pendek saja David Pura tarusan diberikan ulang terima kepan dari dulu. Dapat dicuri bola. Bola keluar lagi. Asit. Spin. Skor kedudukan masih 2-1. Ya, terjadi pergantian pemain. Yuk, semangat yuk. Masuk. Bola luar. Ramzan masuk menggantikan Revan. Jadi lakukan gerakan untuk tunggal jaga-jaga ini saudara-saudara. Itu mau aja pertemuan persembilan of FC Ibu Sarako Dodok Torpedo. Masih Dodok Torpedo. Dodok Torpedo sangat tenang sekali. Dodok Torpedo saudara. Kata tarik ke belakang Ibu lebar Ramzan. Masih Ramzan pendek saja. Kakak yang dituju David Pira. Kakak yang dituju terjadi berputar bola saudara-saudara. Kakak oh. Dalam dalam untuk si bule-bule anak Didin Bon Duon mulai unggul lah. Siapa? Injiri ya Ramzan Bik Turam. Demat Turam lah. Hakim Cunan Joko pun Kewangok tak masuk M. Amin bola M. Amin tapi patrona nak beri salah tenang sekali sekali M. Amin dapat pencuri bola. Oh Ramzan termenung kali ini berbahaya. Kembali Maaf Kaka tarik ke belakang Sanako. Bangun serangan dari diri tengah Sanako. Api Pura bawa terpede yang menuju. Johnny tarik ke sambung. Ini saja pemain yang baru masuk nomor punggung 18. Oh, sangat tepat sekali. Lambung tinggi ke depan. Tendangan sulit untuk Situ Bondowo United. Di menit yang ke-12 babak yang kedua, MAJ menjadi eksekutor. Di sana sudah ada Fofon Gonçalves. Nomor punggung 27, nomor punggung 23 berbat. M. Alvar mengeluarkan bola. Lempar ke dalam untuk Situ Bondowo United. B.
benih mak benar angin. Ia penguang kira. Lempar ke dalam. Namun satu kali ini, namun pemain yang biasa dituju, N Acik. Lalu ini adalah pemain yang baru masuk. Lambung tinggi ke depan, sangat cantik sekali umpan dari nomor punggung 18, namun tidak ada pemain yang dituju, saudara-saudara. Lalu ini Fura, hendek saja, Diego Predator, masih Diego Predator. Kuasai, kuasai, kuasai. Sangat cepat sekali. Hatta berbahaya kali ini pergerakan satu penuh United. Pendek kembali nomor punggung 87 dari melebar MAC yang dituju. Masih MAC angkat tinggi terbang. Berbahaya kali ini kembali saudara-saudara. Satu bersih Ramzan Wira yang dituju. Oh terdengar saudara-saudara. Nomor punggung 15 lempar ke dalam untuk persebaya 6 FC. Ramzan, pendek saja. Dugo Predator yang dituju. Masih Ramzan, pendek saja. Wira, masih Wira menghasilkan bola. Sangat cepat sekali pergerakan dari Wira, saudara-saudara. Masih Wira, pendek saja. Wira yang dituju dari sisi Aca-Aca yang bermain. Buat mau jadi terkejut Wira hampir saja menjadi sebuah gol. Gerakan dilakukan Wira dari sisi kiri. Dapat terkejut Wira putar jalan. Tendangan terkejut untuk persebaya FC. Di sana sudah ada jadi terkejut Dimas Wafud Wira. Takut kali lagi. Hands ball dari Dr. Kudu. Kini Acik yang dituju. Masih M Acik saudara. Sangat cepat sekali situ penulunya itu sudah juga. Masih situ penulunya itu. Tarik ke belakang. Ajem dok. Tidak akan dikosong bola. Dapat terkudu. Iya. Pelanggaran dilakukan. Sangat gugup. Sangat gugup sekali saudara-saudara. Usaha yang dilakukan dengan terpedo. Sebelum membuatkan tendangan bebas untuk persebaya FC. Anan siapa yang ngajak bebal? Di sana pun. Liga. Pesona sekali gugur-gugur bagaikan hidal menghantam Ukraina saudara menembus gawang dari situ Bondo United skor gugur-gugur minta kembali ke lapangan MAC inilah iya kembali situ Bondo ada penyumbangan serangan dari sisi kiri pertahanan Persipu menarikkan MAC masih MAC gambung tinggi ke depan. Oh kali ini bagai api badai saudara-saudara elang sialan lah teratur dah. Halo ini kembali lempar ke dalam untuk situ Bondo United. Situ Bondo United, MAC lambung tinggi terbang. Berbahaya kali ini kembali di muka gawang. Sangat mudah sekali saudara-saudara. Ayo Wira semangat. Mas kasih las.